Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Maki dari Pustaka Mubin. Pada kesempatan kali ini saya akan menuliskan tentang kitab Jami'us Shoghir. Kitab Jami'us Shoghir ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama bermazhab Syafi'iyah dari Mesir yang wafat sekitar tahun 911 Hijriah. Dalam bukunya ini, Imam As-Suyuti mengumpulkan sekitar 10.000 hadis atau dengan angka lebih pasti 10.031 hadis berdasarkan penomoran dalam versi cetaknya. Sebenarnya, Jami'us Shoghir adalah ringkasan dari kitab As-Suyuti sebelumnya yang berjudul Jamul Jawami. Beliau pilih hadis-hadis di Jamul Jawami dan beliau susun berdasarkan urutan huruf hijaiyah pada awal hadis sehingga memudahkan bagi pembaca untuk menemukan hadis dalam waktu cepat. Beliau pilih hadis-hadis yang ringkas dan tidak banyak mencantumkan hadis tentang hukum. Beliau juga menghindari hadis yang dalam sanadnya ada perawi pemalsu hadis atau pendusta yang sendirian menurut penilaian beliau. Namun beliau memasukkan dalam kitabnya hadis sahih, hasan, dan daif dengan berbagai macamnya. Berdasarkan kitab Jami'us Shoghir, silakan kunjungi website kami di www.pustakamubin.com atau bisa cek link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.